Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung akan menyiapkan bilik suara khusus bagi pemilih yang datang ke TPS dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya KPU dalam menerapkan protokol kesehatan serta memfasilitasi warga yang ingin menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Ada yang berbeda pada pelaksanaan Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bandung pada tahun 2020 ini. Pasalnya pilkada kali ini dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19. Selain dilarang untuk mengerahkan banyak massa saat pelaksanaan kampanye untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, KPU Kabupaten Bandung juga melakukan inovasi pada saat pemilihan nanti. Inovasi tersebut yakni dengan membuat bilik suara khusus yang terpisah dengan bilik suara lainnya. Bilik suara khusus tersebut diperuntukkan bagi warga yang hendak mencoblos, namun dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius. Setiap pemilih yang akan menggunakan haknya, mereka itu akan dicek suhu tubuhnya dengan alat termogan yang insya Allah kami distribusikan dari KPU Kabupaten Bandung ke setiap TPS. Dan nanti terkait kalau ada memang calon pemilih yang kedapatan suhu tubuhnya di atas 37,3 derajat Celcius, mereka tidak bisa masuk ke TPS untuk yang umum. Jadi kami sudah sediakan bilik khusus. Selain itu, KPU pun memberlakukan aturan lainnya sesuai dengan protokol kesehatan yang diterapkan oleh peraturan KPU. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.